Nih, buat nyelamatin kamu dari kepanasan, semangka dingin. Hah? Cuma satu semangka? Kurang! Satu semangka mana cukup? Dan aku, Sam si Jelly, bakalan meleleh. Jangan lebay, Sam. Kamu tahu ada berapa banyak camilan dingin yang bisa kita buat dari satu semangka? Enggak. Nih, aku kasih lihat. Hai, teman-teman. Sekali lagi kita mau bikin sesuatu dari semangka. Pas butuh pakai pisau, minta bantuan orang dewasa ya. Pertama-tama, potong semangka jadi dua. Aromanya enak. Semangka, aku siap nunggu. Nunggu doang, gak mau bantuin. Aku masih gerah. Oh, oke. Okay. Aku yakin bola-bola semangka ini bisa bikin kamu adem lagi. Mari kita coba. Sam, tunggu. Kita perlu bikin komponen estetik hidangan ini. Katanya kamu jago dekorasi. Kita mau bikin mangkuk yang indah dari kulitnya. Oh, iya, aku setuju. Mangkuk semangka kita bakal punya pola runcing kayak gini. Tetap hati-hati ya. Sebaiknya minta bantuan orang dewasa di tahap ini. Teman-teman, kalian pasti suka semangka. Kalau benar, pencet tombol like di bawah ya. Selesai. Waktunya diisi lagi pakai bola semangka. Selamat makan. Aku lanjut ke kerajinan berikutnya ya. Oke. Aku paham. Aha. Sedang menyelidiki apa, Pak Detektif? Insting detektifku mengatakan kamu bakal bikin es krim. Bukan es krim sih. Ini es loli semangka. Emangnya beda? Beda dong. Bahan-bahan untuk es krim dan... Hasil, aku cuma bercanda tahu. Nggak perlu dijelasin panjang lebar lagi. Nanti hawanya makin panas. Kita kan lagi bikin es loli semangka. Pasti kamu bakal seger lagi deh. Selesai. Gampang kan? Sekarang aku harus nunggu... Apa? 6 jam? Iya dong, kan nunggu beku. Selesai. Mari tarik pelan-pelan. Wow, ini es loli semangka paling indah di dunia. Kalau kalian mau lihat makanan indah yang lainnya, subscribe channel kami ya. Enak dan bikin segar. Karena aku udah segar lagi, camilan berikutnya biar aku yang bikin. Psst, aku punya rahasia. Aku tahu cara bikin es loli semangka tanpa dibekuin. Oh, keren juga. Caranya gimana? Potong semangka ini di garis yang aku gambar. Oke, aku potong ya. Caramu namanya apa? Semangka landak. Namanya unik banget. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ambil tusuk sate ini dan tusuk ke semangka. Bikin yang simetris ya. Oke, aku coba nih. Gimana, rapi kan? Ya, kamu asisten yang hebat sih. Makasih, Semi. Sekarang ambil pisaumu lagi dan potong semangkanya di antara tusuk sate. Kayak gini? Yap, benar. Jangan berhenti. Terus? Udah selesai. Tarik tusuk satenya. Oke. Dan kamu dapat es loli semangka. Oh, indahnya. Suzy, aku gak nyangka dari satu semangka kita bisa bikin banyak camilan enak. Udah seger lagi kan? Iya, seger banget. Kalau gitu ayo bikin eksperimen. Kamu masih punya semangka lagi? Iya dong, aku sama Samantha mau nyoba eksperimen semangka dan karet gelang. Berapa karet gelang yang bisa ditahan semangka sebelum meledak? Oh, ayo cepetan kita coba. Yuk ikut, mendingan di luar aja. Eksperimen semangka, kita mulai. Ingat, selalu minta pengawasan orang dewasa pas kamu nyoba eksperimen apapun. Berlindung! Udah mau meledak! Belum, Semi.
kemarin lagi sedih, aku yakin sekarang pasti udah senang lagi karena semangka. Pencet tombol like dan tulis di bawah camilan semangka mana yang paling kalian suka. Dan kalau nyalain tombol lonceng, kalian gak bakal ketinggalan video baru di channel kami.